ini kamu takut bersuara kebenaran, jangan pernah kamu berharap bisa mencapai kesuksesan. Harus jalan kaki dulu guys, sejauh 3 km. 3 km pas 1 km ya? Menuju roket dari pelabuhan. Tripod aku rusak lagi. Tripod gorilla pot aku nggak kebawa di rumah. Aduh. Sue. Jalan terus. Aku di tempat guys di Bali ini. Kemudian ada tempat tersebut. Aku semalaman dari kamu sorean banyak kapal Bali. Aku telat checking. Hujan cuaca si ibunya baik suruh di sini aja udah nunggunya katanya. Kayak jam 12 malam di Bali ini sama abang-abang ganteng dari Medan. Malaman guys, gak ada travel. Pagi guys. Oh diminum, ini masih nih, sen lah. Nih, apa dia suaranya? Gimana? Kita suruh. Iya. Masih orang kemarin. Belum kan? Belum kan? Tanpa suara. Tanpa suara dulu. Malam ini dia ketemu pengacara. Nah, ada yang di situ. Tapi kalau nggak turun, apa namanya? Memotivasi, tetapi sembari mengingatkan. Yakinlah lo bahwa lo ini hidup selain dari Tuhan ya, kalau katakan dari Tuhan lo mentok hidup di satu bukan satu kebetulan dan lo bisa kayak gini. Yakinlah lo bahwa lo itu adalah bagian daripada sentuhan hati kasih daripada orang tua. Itu yang utama dulu, mana kalau lo dipencet bagi bayi atau bisa lo sekarang
Artinya apa? Kita sehat, kita ada rezeki, itu lepas dari doa orang-orang. Kenapa orang-orang itu? Artinya ada doa orang tua, ada doa saudara, sahabat, orang-orang yang kita ketemu. Mungkin kita dianggap siapa namanya, dimulainya baik, sehingga dia mendoakan kita doa sehat. Semacam edukasi lah ya. Alam kita ini ya. Gak ada rencana dan gak ada niat dengan yang kita ada rencana itu malam ini, saat ini ya. Sekian satu dan lainnya ya. Lu sembari jalan itu salah mengkritisi pemerintah untuk membangun. Nih, contoh lu datang semuanya kemana nih, pantai apa nih? Iya, ini pantai ini segala macam. Apa? Nah, seandainya semuanya pemerintah melakukan ini akan. Nah, di situ lu membangun, bukan mengkritisi, menghujat, bukan beda. Nah, contoh lagi semuanya jalan nih ya, lu jalan tetap berlubang-lubang segala macam. Ini menghambat, nah ini daerah ini. Tapi, ini. Takutnya saya. Itu membangun untuk kebaikan. Kamu harus satu fakta yang harus ada. Harus ada keberanian. Kalau lu dalam hidup nggak ada keberanian, katanya ini lu punya modal. Katanya. Modal lu modal apa namanya untuk menjelajah. Tetapi lu harus berani mengungkap. Ketika lu nggak berani mengungkap sesuatu. Supaya tapi lu udah lihat nih, ini apa nih duduk di sini? Seumpamanya nih, kan Istana Maimun nih, itu pemerintah yang ngelola. Iya, pemerintah yang ngelola. Tapi kok banyak yang dagang itu istilahnya. Nah. Jadi kan wisatawan pasti terganggu di dalam gitu, istilahnya kayak gitu. Caranya supaya lu kayak gitu, lu minta komentar dari wisatawannya. Jangan dulu. Jadi melibatkan orang itu macam ni, nanti akan mengeluarkan siapa dulu. Itu ya lu ngomong sama gua, nanti dia bocor lagi gua. Oh iya, bagus. Paling satu lu dengar orang. Nah ketika dia masuk, dia dengar tuh, gua tuh ada ini. Baru macam banyak masuk. Sedang terjaring. Oh, kalau lu cuma aja, ya itu ya. Gak paham ya, pada kenal lu, menyebar lu, menyebar ke teman komunitas lu, tolong dong subscribe. Tapi begitu aja. Itu lebih ke, lebih ke membangun lah. Kenapa kau bicara dengan itu ternyata? Gue liat nih, mau posting ini. Sama gue ya, seribu lima ratus empat puluh komentar, 572 dibagikan. Kenapa? Langsung merasa kayak gitu. Nah, itu dia baru kemarin di rumah sakit. Ambulan nggak bisa dipakai. Ini tanggal 14 September. Sekarang ini kan udah bebas. Nah, tapi bukan berarti lo menghujat tanpa dasar. Bukan menghujat, mengkritisi, membangun. Dan orang akan sepakat, lo benar tuh. Rangkai kata-katanya. Oh, enggak perlu rangkai-rangkai. Kalau merangkai kata-kata, lu mengada-ngada. Nih, bahasa awam. Bahasa lu aja. Nih, ini jalan nih, supamanya aspal 47 lubang-lubang. Lu investigasi beneran. Lu tanya dulu nih masyarakat yang di sekitar situ. Gimana Pak, udah berapa lama ini? Data dulu, lo jangan asal ini jalan ini suka makanya baru memang semuanya bisa dibangun karena ada pabrik, ada apa di sana sengaja nggak dibangun karena daerah pabrik kawasan dan memang ini kadang nggak dibangun karena kenapa supaya itu nggak bisa kebut apa yang melihat, apa yang merasakan, dan apa yang ini merasakan orang serta itu
bisa berkarya, bisa mengedukasi, kan gitu kan? Nah, sehingga memang yang dilakukan itu bahwa tentang apa itu kan hanya mengkonkankan apa yang sudah diciptakan Tuhan. Ya, ya. Berarti Tuhan itu dan ambil semua. Berarti target audiennya bukan anak muda doang ini, Mas. Iya. Panji Kobra itu kan awalnya kan bukan belum menghujat, itu bukan mengkritisi, membangun supaya lebih baik. Enggak kena ada yang lain lo. Enggak, ini kan kamu takut bersuara kebenaran. Jangan pernah kamu berharap bisa mencapai kesuksesan. Kan anjing cuma kayak gitu aja kok. Ya nanti itu kulit. Oh. Emong keras ini sampai mundur ini sekarang udah enak anggota dewan. Ardiana tapi tepul itu jangan pernah. Mendesisikan perjalanan saya keliling Indonesia gitu, jadi apa yang saya temuin saya bakalan video ini gitu, istilahnya perjalanan. Iya. Sampai kita lah. Makasih Pak masukannya. Sampai dengan beberapa lokasi. Wow, nih untuk ini loh. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih ya. Oh, pertanyaan, nih minta WA-nya. Untuk kepikiran. Hati-hati di jalan.